Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifada wa hatha wa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Di beberapa pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail atas perintah Allah di tempat yang telah ditandai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu sudah ada sejak lama, bahkan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Akan tetapi yang dikenal bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Padahal Ka'bah sebelumnya sudah ada. Akan tetapi hancur pondasi tetap, tapi tertutup. Karena itu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali, ditunjukkan tempatnya. Nah, sehingga membangun di tempat yang sama dari pondasi atau dengan pondasi sebelumnya. Setelah bangunan itu selesai, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diterima apa yang telah dilakukannya dengan putranya Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apapun yang telah kami lakukan, yang telah kami perbuat. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu beliau tidak hanya berdoa agar diterima saja apa yang telah dilakukan, akan tetapi juga mendoakan anak cucunya, keturunannya, dan yang lainnya untuk dapat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dari apa yang telah diusahakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lalu beliau pun meminta kepada Allah untuk diwujudkan dari keturunan Ismail rasul utusan yang menyampaikan dan mengajarkan Al-Qur'an, kemudian hikmah, bahkan membersihkan mereka, mensucikan mereka dari kemunafikan, dari kemusyrikan. Lalu dilanjut, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahima, dan tidaklah membenci atau keluar dari ajaran Nabi Ibrahim
illa man safiya nafsah, kecuali orang yang dungu, kecuali orang yang bodoh. Ini ceritanya sebagian menyatakan ayat ini diturunkan oleh Allah sebabnya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dahulunya bukan beragama Islam. Beliau ini termasuk tokoh orang-orang Yahudi. Ketika masuk Islam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang Yahudi yang mana Abdullah bin Salam diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersembunyi. Lalu Nabi tanya kepada orang Yahudi tersebut, menurutmu Abdullah bin Salam itu gimana? Katanya orang Yahudi ini, oh Abdullah bin Salam itu adalah orang yang cerdas, anaknya orang cerdas, cucunya orang cerdas. Orang yang pintar, anaknya orang pintar, cucunya orang pintar. Kalau dia masuk Islam, wah mungkin ini itu dan sebagainya. Akhirnya keluar Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung tadinya memuji, katanya Abdullah bin Salam itu cerdas, anaknya orang cerdas, cucunya orang cerdas, pintar, anaknya orang pintar, cucunya orang pintar, orang hebat, anaknya orang hebat, cucunya orang hebat. Langsung berbalik, oh ini bodoh, anaknya orang bodoh, cucunya orang bodoh. Ini orang yang goblok, ini orang yang tersesat, anaknya orang yang tersesat, cucunya orang yang tersesat. Dihina habis-habisan. Lah Abdullah bin Salam ini mengajak dua keponakannya. Ya. Dua keponakannya diajak masuk Islam yang namanya Muhajir dan Salamah. Jadi dua keponakannya, satu namanya Muhajir, satu namanya Salamah. Abdullah bin Salam menyampaikan kepada mereka, aku telah ajarkan kepada kalian berdua bahwa Allah di dalam kitab Taurat berfirman, aku akan mengutus dari keturunan Ismail nabi yang namanya Muhammad, namanya Ahmad. Siapa yang beriman dengannya maka dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia adalah orang yang dilaknat. Jadi dalam kitab Taurat sudah tercantum. Karena memang tidak ada satupun nabi diutus kecuali mereka menyampaikan akan diutusnya nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Selalu itu. Jadi setiap nabi diutus menceritakan, menyampaikan akan diutus nabi akhir zaman namanya Ahmad. Nabi lagi diutus seperti itu, nabi lagi diutus seperti itu. Bahkan Nabi Musa di dalam kitabnya Taurat, Nabi Isa di dalam kitabnya Injil. Dan diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, ya, bahwa Nabi Isa itu mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk memberikan berita, kabar gembira. Datang setelahnya Rasul yang bernama Ahmad. Karena Nabi Isa dengan Nabi Muhammad paling dekat jaraknya daripada Nabi-Nabi lainnya. Walaupun ya masih lama, tapi paling dekat ibaratnya setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lah Nabi Isa itu ketika diutus memberikan kabar gembira, berita baik akan diutus setelahku Nabi yang bernama Ahmad.
Lah berarti mah nabi-nabi sudah menceritakan kepada umatnya akan datang nanti nabi namanya Ahmad, karena Nabi Muhammad di langit itu dipanggil dengan Ahmad, dikenal dengan Ahmad. Nah, karena itu Nabi Abdullah bin Salam ini mengingatkan kepada kedua keponakannya, aku dulu mengajarkan kepada kalian kitab Taurat yang tercantum di dalamnya bahwa Allah mengatakan akan datang nabi dari keturunan Ismail yang bernama Ahmad, siapa yang beriman dia mendapatkan hidayah, siapa yang tidak beriman dia dilaknat. Salamah menerima ajakan masuk Islam, Muhajir menolak. Salamah menerima masuk Islam, Muhajir menolak, akhirnya turun wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Tidaklah seseorang yang menolak ajaran Nabi Ibrahim atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah, kecuali ia adalah orang yang bodoh, orang yang rugi, atau orang yang menghancurkan dirinya, orang yang menyesatkan dirinya. Karena safih, ya, safiha yafsahu, safih itu orang bodoh atau orang yang lemah dalam berpikir, lemah dalam berpikir. Jadi ya namanya bodoh, bodoh itu kan gak punya wawasan. Kalaupun dia berbicara, apa yang dia sampaikan itu kurang bermutu, kurang berbobot, namanya juga bodoh. Beda dengan orang pinter. Orang pinter itu kan kalau menyampaikan bagus, bagus, membuat orang tertarik, membuat orang terpikat. Tergantung orang pinternya, pinter mengajak kebaikan atau pinter mengajak kepada keburukan. Kalau pinter mengajak kebaikan, banyak orang terpikat akhirnya mengikutinya. Mengajak kepada keburukan, ya juga gitu, banyak orang yang terpikat akhirnya juga mengikutinya. Lah contohnya dalam kehidupan kita ada orang ulama, ada bukan ulama, anggap tokoh-tokoh Yahud, tokoh-tokoh Nasoro. Ulama pinter mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk beribadah, melakukan kebaikan ini kebaikan itu. Nah, karena pintar, banyak orang terpikat, banyak orang yang mengerjakan, mengikuti. Adapun tokoh-tokoh Yahudi atau tokoh-tokoh Nasara, pintar membuat orang meninggalkan apa yang diajarkan oleh nabinya untuk mengikutinya. Dan mereka pun sudah merubah apa yang telah diajarkan. Mereka merubah apa yang telah diajarkan dan sudah diterangkan dua ayat-ayat sebelumnya. Pintar mereka, tapi kepintaran mereka digunakan dalam keburukan, dalam kejahatan, membodohi orang. Kemudian itu safi. Safi itu adalah bodoh, lemah dalam berpikir atau lemah dalam berpendapat. Lah kenapa dikatakan safih? Orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak menjalankan agama yang telah diajarkan Nabi Ibrahim itu dikatakan safih. Kenapa? Ya, dikatakan siapa orang yang menyembah selain Allah, maka ia telah membodohi dirinya, lupa diri. Orang yang beribadah kepada selain Allah itu orang yang lupa diri, orang yang bodoh, ya, lupa diri. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui, dia tidak mengerti, dia tidak memahami bahwa Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah menciptakan,
Lah orang yang mengenal Allah, mengetahui Allah, dia akan mengenali dirinya. Man arafa rob nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali Tuhannya. Lah mengenali diri dengan apa? Mengenali diri ya dengan kekurangannya. Dari enggak mampu menjadi mampu, dari mampu menjadi enggak mampu lagi, dari enggak kuat menjadi kuat, kembali enggak kuat, dari enggak ada, dari ada kemudian tidak ada. Kan gitu ya. Kita ini tadinya enggak ada. Kemudian ada. Nanti tiada lagi. Dulunya enggak kuat. Ngangkat kepala enggak bisa. Tidur tok. Kemudian mulai bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian nanti mulai bisa bergerak dengan berbaring. Kemudian mulai bisa ngangkat kepala. Mulai bisa jalan, mulai bisa lari, mulai bisa berbicara, mulai bisa ini, mulai bisa itu dan yang lain sebagainya. Setelah itu kembali lagi. Lah kalau dia mengenali dirinya dari tiada menjadi ada kemudian tiada, dari enggak mampu menjadi mampu kemudian enggak mampu dan lain-lain sebagainya, dia akan mengenali Tuhannya Allah. Ya, akan mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam akhbar diceritakan, innallaha ta'ala auha ila Dawud, i'rif nafsak wa'rifni. Dalam wahyunya Allah kepada Nabi Dawud, ketahuilah, kenalilah aku dan kenalilah dirimu. Kenalilah dirimu dan kenalilah aku. Lalu Nabi Dawud berkata, ya Rab, kaifa a'rifu nafsi? Ya Allah, bagaimana caranya aku bisa mengenali diriku? Dijawab, kaifa a'rifu nafsi wa kaifa a'rifuka, dan bagaimana pula aku mengenalimu? Lalu Allah memberikan wahyu, i'rif nafsak bidhufi wal ajzi wal fana. Kenalilah dirimu dengan kelemahan, tidak memiliki kemampuan dan fana. Tidak abadi. Wa'rifni, dan kenalilah aku bil quwwah wal gudra wal baqa. Ya, kenali aku dengan kekuatan, dengan kemampuan dan abadi. Nah, dari situ kita bisa mengetahui. Nah, karena itulah Habib Abdullah Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan apa? Gattahaggaqtu bi ajzi wa khudu'i ankisari. Dia bilang, ana abdun sara fakhri limna fakhri wa tirari. Jadi benar-benar mengakui sudah karena mengenal kalau bukan karena kemampuan, kekuatan yang diberikan Allah, kita enggak akan mungkin melakukan apa, bisa melakukan apapun. Semua apapun yang kita lakukan ini karena Allah. Itulah arti la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sedikit pun kekuatan yang ada pada diri kita kecuali dengan Allah, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah, enggak bisa. Tidak akan mampu kita. Tidak akan bisa. Nah, karena itu dikatakan Safi yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim, tidak menjalankan apa yang diajarkan Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Wala gadistafaina fid dunya, dan Allah berkata, wala gadistafainahu, benar-benar aku pilih Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia dipilih menjadi rasul. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah di dunia menjadi rasul. Wa inna fil akhirati la minas salihin, dan sesungguhnya ia Nabi Ibrahim di akhirat la minas salihin, termasuk atau tergolong daripada orang-orang yang soleh. Artinya apa? Nabi Ibrahim di akhirat bersama para nabi di surga.
Lalu idz qala rabbuhu aslim, ketika berkata kepadanya Allah Tuhannya, aslim, pasrahlah atau islamlah. Gala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku pasrah kepada Tuhan semesta alam. Ya, aku pasrah kepada Tuhan semesta alam. Artinya aslim islamlah, bukan berarti Nabi Ibrahim belum Islam, enggak. Aslim di situ islamlah, maksudnya tetaplah, istiqomahlah dalam Islam. Ya enggak mungkin ya kalau Nabi atau Rasul itu keluar dari Islam, enggak mungkin. Tapi Allah menegaskan di sini, aslim istagim alal Islam. Istiqomahlah atas Islam. Mantapkan, tetaplah dalam dengan keislaman. Gala Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku Islam, aku pasrah kepada Tuhan semesta alam. Dan itu terbukti, terbukti bahwa beliau pasrah, tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam, tidak menginginkan dari yang lainnya, hanya bersandar dan mengandalkan Allah ketika beliau dilempar di api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim mendakwakan Islam, mengajak orang untuk beriman, karena Nabi Ibrahim sebelumnya ya, menyendiri, menjauh dari kehidupan masyarakat. Bahkan ibunya pun ketika melahirkan sembunyi, karena saat itu Raja Namrud mendengarkan kabar akan lahir seorang yang akan dapat menghancurkan kerajaannya. Sehingga siapapun yang lahir di hari-hari itu atau bulan-bulan itu, semuanya dibunuh, laki-lakinya. Jadi yang lahir laki dibunuh. Lah ibunya enggak mau punya anak dibunuh, sembunyi sampai lahir Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim menjadi remaja dan dewasa. Lah Nabi Ibrahim mencari ketuhanan, mencari ketuhanan. Siapa Tuhanku ini, siapa? Karena melihat orang-orang mentuhankan berhala, patung. Dan Nabi Ibrahim kurang nyaman melihat yang terjadi, sehingga nyari sampai melihat bintang, sampai melihat bulan, sampai melihat matahari. Bintang dilihat ternyata hilang, bulan dilihat berkurang, nanti sewaktu-waktu sempurna. Matahari juga gitu, memang lebih terang, lebih menyala, lebih besar, tapi akhirnya juga terbenam, enggak mungkin lah. Dan itu diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, sampai beliau mengatakan terakhir apa, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Udah, hanya Allah. Turun wahyu kepada Nabi Ibrahim. Karena itu beliau berusaha mengajak orang-orang untuk masuk Islam, beriman kepada Allah. Dengan apa? Ya itu tadi, orang satu persatu diajak, satu persatu diajak, menolak, ada yang menerima, kemudian sampai menghancurkan berhala-berhala. Karena mereka itu ada kebiasaan, ada adat yang mereka itu harus keluar dengan segala yang mereka miliki. Jadi tidak ada di tempat itu kecuali para perempuan, yang lakinya dan semuanya keluar. Adatnya itu ada setiap tahun. Lah Nabi Ibrahim ikut, tapi di tengah jalan pura-pura sakit. Akhirnya apa? Diperintahkan untuk pulang kembali, nggak ikut. Lah rencananya Nabi Ibrahim itu pulang, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, disisakan satu. Walhasil intinya dari
hancurnya berhala itu dipanggillah Nabi Ibrahim, karena ada satu yang mengetahui bahwa yang menghancurkan Nabi Ibrahim, dipanggil sama raja. Marah rajanya, kenapa engkau hancurkan Tuhan-Tuhan kami? Duh, bukan aku yang menghancurkan, itu tuh yang besar tuh. Itu senjatanya ada yang besar, karena disisakan satu, yang lainnya hancur, cuma satu yang paling besar, senjatanya dibawakan ke yang besar. Lah, mulai nyadar, rajanya itu mulai nyadar, kalau yang besar itu gak mampu, gak mungkin yang besar. Itu kan mulai nyadar bahwa patung enggak bisa bergerak. Logikanya mosok iso ngei. Ngasih masa bisa bergerak aja enggak bisa kok. Marah raja tadi itu akhirnya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dihukum. Nah, selesai sudah dikumpulkan kayu. Ya, seperti lapangan itu penuh dengan kayu. Penuh dengan kayu, tumpuk-tumpuk, dobel-dobel. Tapi tengahnya lubang. Nah, tengahnya lubang. Lah bingung ini, waduh gimana ini caranya ini? Banyak sudah bakar, setelah itu lempar. Ya bikin seperti ketapel gitu. Masuk Nabi Ibrahim. Ketika masuk Nabi Ibrahim, datang malaikat. Malaikat datang menawarkan untuk dipadamkan apinya dan diselamatkan. Malaikatnya ngomong, apa butuhnya kamu? Biar aku bantu, aku tolong. Katanya malaikat, kalau dari kamu aku gak butuh. Kalau dari kamu aku gak butuh. Tapi kalau dari Allah, iya aku butuh. Kalau dari malaikat gak butuh Nabi Ibrahim. Lah ini bukti apa yang beliau nyatakan. Jadi perkataannya dengan perbuatannya tidak bertentangan, persis. Beliau mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku pasrahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Buktinya saat dilempar ke api, Nabi Ibrahim ditawari malaikat bantuan keperluan, katanya Nabi Ibrahim, kalau kepadamu enggak, tapi kepada Allah ya. Nah, ini bukti bahwa memang apa yang dikatakan itu memang benar. Lam yasta'in bi ahadin minal malaikat, tidak minta bantuan kepada satu pun malaikat. Ngahina ulqiya finnar, ketika dilempar ke api. Nah, karena memang beliau sudah menyatakan aslamtu li rabbil alamin. Nah, itu aslam, pasrah. Nah, Imam Atok mengatakan aslim ilallah azza wajal wa fawwid umuraka ilaih. Pasrahkan, pasrahlah kepada Allah dan pasrahkan segala urusanmu juga kepadanya. Nah, karena itu kita diajarkan untuk memasrahkan, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Kenapa kita perlu memasrahkan kepada Allah? Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah mengerti, mengetahui apa yang pas, apa yang cocok untuk hambanya. Nah, kalau kita pasrah kepada seseorang, orang itu belum tentu layak, belum tentu mengerti. Pasrah urusan kerja, belum tentu ngerti, belum tentu juga berhasil, keliru. Makanya banyak orang yang memasrahkan toko misalnya kepada seseorang, wah, dia tinggal sudah, pasrah wis, dipikirnya ngerti. Wah, akhirnya hancur, habis. Pasrahkan pekerjaan ini kepada ini juga gitu, merasa aman, merasa yang melakukan itu jujur, ngerti, selesai, habis sudah. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah, enggak, Allah mengetahui kapan, bagaimana cocoknya untuk kita apa, Allah mengetahui. Karena itu pasrahkan segala urusan kita kepada Allah, karena Allah mengetahui segala yang kita butuhkan, yang kita inginkan dalam waktu yang tepat dan pas. Nah, karena itu Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim aslim, pasrahkan atau tetaplah dalam Islam, Nabi Ibrahim mengatakan aslam tu rabbil alamin, pasrah total
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh, yang menjauh menghindar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pasrah kepada Allah dalam segala apa yang kita miliki dan segala urusan kita. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan untuk yang mau ikut tajhizul janaiz atau jenazah, praktek belajar mengurus jenazah, bisa daftar ke saudara Fuad. Bisa daftar ke saudara Fuad karena akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 ya. Hari Ahad tanggal 29 besok, waktunya jam 8.30 sampai dengan selesai di Kota Mojokerto. Nah, di Kota Mojokerto. Nah, dari jam 8.30 sampai dengan selesai praktek memandikan jenazah sesuai dengan ilmu yang ada dalam kitab fikih. Nah, jadi dari meninggalnya, kemudian memandikannya, mengkafaninya, serta sholat. Nah, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Nah, bisa daftar ke saudara Fuad. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri untha wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadhi qawlan fi'lan karama wa razuqil kulla halalan da'ima wa akhira alkiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وسهلنا كل شؤون وأكرى بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تسعى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد تصل صحبي والحمد لله في البدء والثناي حمدا كثيرا دائم محبة سائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.